detik-detik pedagang nasi goreng di Brebes dirampok saat tutup lapak. Nasib sial dialami pedagang nasi goreng di Brebes, Jawa Tengah. Perampok dengan senjata tajam membawa uang hasil jualan. Video rekaman CCTV detik-detik aksi dua perampok yang mengacungkan senjata tajam tersebut viral di media sosial. Polisi pun melakukan penyelidikan terkait kasus perampokan penjual nasi goreng di Brebes ini. Wah, ini kecetok kok. Ngomongin lagi ngomongin. Ini. Tangan mana? Ada di tokonya. Jangan dikeluarkan, tanya aja. Di atas katanya. Di atas sendiri. Biasanya dulu ada mono. Nah yang dulu cat cempek weh bar. Aduh, atati debu. Nah iki. Iki. Ya tahun iki lho. Iki lho. Nah. Hah? Yo mbokan lho. Proses kulitnya mana? Tinggal ngomong, enggak bisa. Yang sulit mana? Yang istrinya uji mana? Kamu. Sulitnya di mana? Kasih tahu. Hah? Lain di mana? Kalau kamu tadi mau nyembunyiin yang ambil di mana jangan, Bu. Di mana? Sama mana? Kamu bisa, Pak. Boleh Bu, Pak. Di video, di video. Ini ya. Nih. Sampai sini. Di sini gue. Ini biar aku ngerti, Pak. Atau baru pakai aku. Eh, Pak. Dengan sini tadi. Kalau IPN-nya ya, jadi gini jelasan saya di Polres ya. Oji ini terlibat pelaku perampokan yang viral, sampai tahu kan? Ya, jadi jenengan nanti kalau ditanya tadi Yatul udah tak gebek, tapi udah lari. Ya, nanti kalau sampai ada komunikasi sama Yatul, suruh pulang aja. Ya, sampaikan ya. Jenengan juga mau nyembunyi senjata. Tapi ibaratnya sampai bisa. Nah, iya. Celana nih? Celana, ya. Ya pakaian waktu itu. Celana yang pakai waktu itu, celana pendek.
sama anak. Oh, ini dia nomor kok. Ini. Dan hari ini mau kemana, Dan? Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita mau ke Jakarta menangkap pelaku yang viral pedagang nasi goreng anak-anak di Galung. Ini pelaku dah kita amankan satu, ini kita amankan satu lagi di Jakarta Utara. Modulanya terungkap, tangkap. Siap. Ini takkan mudah, maka awalilah dengan niat. Jangan sampai kau berputus asa. Jangan pernah melambaikan tangan karena itu petaka karena menjual. Indah pada waktunya, waktunya kami bayangkara petarung. Ungkap tuntas dan kerja tulus. Kami bayangkara petarung, tak akan mundur selangkah pun. Ya berarti bener loh. Gue ngerti umai. Uangnya bisa di. Wih. Parkir kan harus ngarep mobil kan. Kos-kosan gue. Kamarnya, Pak. Kamar ini kapan di sini? Kamar apa? Sama ada di tet. Eh dia masih apa di sini? Sama siapa? Takutnya ada temennya. Tuh,
Jangan lupa, ya? Itu bukan punya saya, Pak. Oh. HP mana HP-mu? Itu HP tadi yang Samsung. Ya, ini. HP yang orang pas? Yang itu ada yang dirampas punya. Maaf, Pak. Yang dirampas. Ini. Di dalam tas bukan itu punya, bukan punya saya, Pak. Ada berapa? Cuma satu, Pak. HP yang dirampas. Iya, itu. Kita sweater bawa aja, apa-apa. Terus baju dipakai tuh. Ini korban. Kan ada kuncinya di tas pinggang. Oh, itu di siapa? Uci. Ya udah. Oke. Kunci motor deh ya. Iya udah, Pak. Kunci motor, Di. Kunci motor itu, Pak. Wes digawa, Bos. Motornya teruskan ya. Iya. Lah kamu pakai helm mana ke sini? Helmnya mana? Hijau. Hijau bawa, Pak. Mas. Dalam tugas ini takkan mau pulang mulai randa jadi ya bila dengan niat jangan sampai kau berputus asa karena semua ini indah pada waktunya waktunya kami bayangkara petarung ungkap tuntas dan kerja tulus kami bayangkara petarung tak akan mundur selangkah pun berbagai macam rintangan dan segala kerumitannya kita harus jeli bagai raja wali motor pelaku yang digunakan saat karena kita yang terbaik kami bayangkara petarung ungkap tuntas dan kerja tulus kami bayangkara petarung luar biasa, gak sia-sia. Dua hari gak tidur. Terus semangat ya. Sukses, amin. Balik Brebes. Adanya hadirkan kondusif masyarakat semakin produktif. Perangi kejahatan. Ini siapa? Kami bayangkara
Bisa kita lihat kurang lebih seminggu yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 9, ada viral terkait terjadinya kasus perampokan atau bahasa hukumnya itu sesuai dengan KUHP 365. Dari hasil profiling dan penyelidikan, kita berhasil mengungkap dua pelaku tersebut, yang dimana korban merupakan pedagang di daerah Tanjung. Nah, hasil pengungkapan ini kita dapat dua orang sebagai pelaku utama, dan keduanya adalah pelaku dalam kurun waktu 4-6 bulan ini mempunyai kurang lebih 5 TKP. Pelaku terakhir berhasil ditangkap di daerah Jakarta, dan pelaku yang pertama kita amankan di daerah Wanasari. Saya pribadi selaku Kapolres Brebes mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Brebes atas dukungan, supportnya dan doanya, sehingga Polres Brebes bisa segera menindaklanjuti kasus-kasus yang ada di wilayah Brebes. Tetap saya sampaikan kepada masyarakat khususnya Brebes, tetap waspada terkait dengan situasi Kamtibmas. Tetap menjaga diri, segera lapor kepada pihak kepolisian melalui berbagai cara. Bisa melalui media sosial, bisa langsung kepada telepon WA Kapolres ataupun dengan aplikasi 110, telepon langsung kepada kepolisian. Tolong sarana-prasarana ini digunakan secara baik, digunakan secara maksimal untuk masyarakat. Karena kenapa? Kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Namun kami pihak kepolisian terkhusus Polres Brebes tetap akan melakukan tindakan-tindakan mulai dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum. Karena pada prinsipnya, selama saya menjabat sebagai Kapolres Brebes, sesuai dengan atensi Pak Kapolda, yaitu polisi harus hadir. Polda Jawa Tengah harus hadir tengah masyarakat, termasuk dalam pencegahan ataupun penindakan hukum. Oleh sebab itu, saya pastikan tidak boleh dan tidak akan ada kejahatan sekecil apapun yang merugikan masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes. Dan saya pastikan seluruh jajaran saya akan segera menindaklanjuti.